Soalan pertama, benarkah ada payung mas untuk kaum wanita yang bermadu di akhirat nanti? Ha. Awal-awal bahan tu. Jawabnya, tidak ada hadis sahih atau hadis hasan yang menyebut lapah payung emas sebagaimana yang disebut oleh ulama. Bukan kita yang tukang cari, ulama cari. Tapi ulama telah menjawab, ini perkataan hukama ataupun salafus soleh, yang maksudnya benar, yang berupa majas, sindiran cakap. Artinya, siapa mana-mana isteri yang redha dengan suaminya berpoligami kerana dia sayang pada suami, dia tak marah dan dia tahu ini hukum telah diharuskan oleh Allah, dia redha, maka balasannya adalah syurga. Payung mah bukan payung, mana balasan syurga. Payung mah saja buat benda, benda kalau tak masuk syurga, duduk payung mah saja, duduk luar tu. Tambah, maksudnya masuk syurga. Bila masuk syurga, lebih pada payung mah ada. Rumah daripada mah, nak tak usah kata payung dalam syurga. Nah, ha, jadi kinayah cakap, bukan bagi payung, sepayung, bukan. Maknanya mereka disambut ke syurga kerana redha suami mereka daripada mereka. Sebab dalam hadis kata, mana-mana suami isteri yang suaminya redha dia, mana suka dia, dia masuk syurga. Ha. Ha. Jadi bukan maksud payung mah tu maknanya hakiki betul payung. Maknanya dijemput ke syurga. Neh, tak usah balah bab payung mah ni. Neh. Ha. Nak dapat syurga, tiga perkara. Pertama, taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mereka suami kita tak mampu nak kahwin lagi. Selipar kita pun tak beli. Pakai ikat ngedawa. Eh, nak bini seekor lagi. Eh, tak boleh tu. Faham? Waktu kita kena nasihat. Nampak? Ha. Kalau dia mampu, silakan. Neh. Ha.